Oke, hari ini saya akan membuat eksperimen tentang cara menghidupkan lampu dengan magnet. Adapun alat-alatnya, yang pertama lampu, soket. Coba dulu Pak, di soket AC. Kita buktikan bahwa ini lampu beneran, bukan mainan. Nyala. Oke, terus di sini ada magnet bekas speaker yang rusak. Ini masih baru, terminal kuningan 2. Jadi ini kosong, tidak ada apa-apanya, masih kosong-kosong. Cuma ada apa-apa, masih baru semua. Ini ada kabel yang jadikan satu ujungnya. Nah, asli ya. Kemudian kita wet-wetkan, kita gulungkan pada magnet. Kita gulungkan banyak mungkin kalau bisa. Dan intinya tujuannya supaya ada induksi saja dengan magnet, karena hukum apa itu, listrikan atau apa, setiap ada magnet dan ada kumparan yang tersinggung oleh magnet, maka akan timbul medan listrik. Tidak nyala, ini juga tidak nyala. Oke. Kita hubungkan. Benar ya, pastikan dulu ini terapi. Ya, terus hidup dah, nyala dah. Ini kalau saya cabut tak nyala, ya kan? Cabut ini satu tak nyala, harus dia dulu. Ini magnet ya. Ini magnet, ini ada kumparan. Nah, nanti masuk sini, di sini nanti bolak-balik. Ini kalau di sini enggak nyala. Saya kasih satu ini. Satu, belum nyala toh. Kalau dua-duanya, benar. Oh iya. Itu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mencoba di rumah dengan alat yang simple. Ini nyata ya, jadi tidak ada kabel yang lain kemana-mana ya. Ah, tidak ada. Ini nyata ya. Oke. Oke, itu informasi hari ini. Mudah-mudahan sangat membantu ketika mati lampu. Oke, gitu. Ya, mati. Terima kasih.